Di episode seri kali ini kita lanjutin lagi tips ya, karena kita kedatangan mod baru lagi yaitu Super Villain. Katanya sih ada 16 gitu yang para penjahat ini, kita bakal lihat siapakah yang terkuat. Oke, kalau gitu kita langsung aja, let's go, enjoy. Oke guys, langsung aja guys ya, Super Villain. Ini ada 3 agent, saya tidak tahu bedanya apa, dan mereka dari kartun mana ya. Hampir mirip-mirip, hanya beda di senjata. Kita bakal lawan Ultron's bot. Kita lihat dulu, Pak. Hydra. Seperti ini. Oh my god, senjatanya. Ada yang pakai sniper, ada yang pakai pistol biasa tapi segede gaban. Tapi untuk karakternya sama yang Ultron bot, kira-kira seperti ini. Kita lihat mampu enggak melawan 3 Hydra agent, guys. Oh my god. Aduh, mati di Ultron bot deh. Kayaknya bakalan mati, guys. Kayaknya. Tapi dia jago menghindar, tapi dia enggak nyerang sama sekali. Apakah ini bakal menjadi bencana buat Ultron Bot? Mati pak Ultron Bot. Ini kebanyakan menghindar, nyerang enggak guys. Jadi begini akibat si Ultron Bot tiwas ya. Oke, next. Oke, karena menang mereka bertiga, ada dead shot. Jaraknya jauh guys. Waduh, emang brutal kayaknya hit shot. Sniper guys. Gila. Ini dead shot pak, bawa apa ya? Ini sniper atau mesin gak ada? One shot tapi guys, kok pada diam? Oh lagi-lagi ini pak, iya lagi gue ingat. Iya. Ini emang macam apa begini pak, ayo dong. Kena gak pak? Wah, ternyata jago menghindar juga mereka guys. Kena satu. Sekalinya kena langsung tiwas loh. Buset. Meskipun dia banyak gaya guys ya, ke belakang, ke depan, ke atas kayak gini nembak ya, tapi dia tetap bisa ngekill. Keren juga nih guys. Oke, kita coba masukin Baron Zemo. Ada yang tahu kah siapa Baron Zemo guys? Saya tidak tahu. Dia bawa pedang. Seorang dia bisa menangkis peluru. Tertangkis begitu saja guys. Wah, bencana nih kayaknya guys. Buat dia. Ketahan lagi. Gila, langsung putar cepret ditendang saja. Oke, jurus baru juga ke belakang senjatanya. Kenapa Anda mempersulit diri? Ini jurus lewat bawah lagi guys. Ini jurus banyak dipakai di game ini ya, jurus apa? Nah, gitu dong. Ketusuk guys. Dia berhasil menusuk. Bobo lagi. Dia mati loh. Ketembak kakinya kayaknya tadi ya. Dia juga nggak sengaja mencet mungkin karena dia panik, ketrigger, ketembak, kakinya tiwas ya. So far belum ada mengalahkan si Deadshot. Oke, berikutnya adalah Loki. Mungkin Loki bisa mengalahkan Deadshot. Kita lihat guys. Salah masukin, berarti yang menang ini dong tadi. Entahlah ya. Yaudah, si Deadshot dulu aja lah. Let's go guys, Loki. Bisa ditahan dong. Tahan lagi. Berbahaya, oke. Dikasih jurus-jurus sama lagi. Dikutuk supaya tidak bisa bergerak, tapi dia tetap bisa bergerak guys. Si Deadshot kuat banget aslinya. Dua-duanya pemalu, dua-duanya gak ada pemaju. Biar kita maju aja guys. Kita yolokin guys. Jago juga dia. Kita YOLO. YOLO. Ajar boy. Ajar berantem sampai. Tetap dia yang menang dong. Dia pernah gak pakai senjata aja, cuma nendang dong. Mungkin Red Skull bisa kali pakai senjata akan nih. Red Skull langsung mati buta. Kita lihat deh Red Skull seperti apa. Keren juga dia. Hei, tembak. Ini bahaya guys. Kita maju. Itu bahaya juga. Akhirnya KO juga dia guys. Setelah bertubi-tubi ditembak oleh Red Skull. Mantap kak, mantap. Lanjut ke Ice Giant. Ada Giant, apakah dia. Waduh, dia gak bisa tahan sama saya guys. Belum gak bisa ditahan. Bahaya ini guys. Ice Giant kewalahan apakah ya. Ya harus reload dulu. Ceprot, gak kena. Udah bahaya ini untuk Ice Giant. Gila Red Skullnya. Red Skull bisa lompat sambil nembak guys. Gimana gak gigi, lihat keren banget dia ya. Dengan santuinya mengalahkan. Si Ice Giant. Berikutnya ada Zoom. Kita lihat. Disabet guys sama Zoom. Ini bakalan kewalahan kayaknya guys. Si Zoomnya saset-saset ya. Serepet. Gila cepet banget. Namanya kan Neo. Waduh. Ada terjungkir saja, ini bencana sebagai Red Skull. Mampukah Red Skull bangun? What?
Red School yang menang, guys. Ternyata dia lemah sekali. Red School hanya lompat, jebret kena lututnya, langsung copot, guys. Sarung tinjunya langsung copot ya. Si Zoom KO dong. Ini selalu stylish dia menangnya, guys. Dia sekarang kayak gini. Tadi lawan Ice Giant keren juga. Wah, ini benar-benar ini enggak main-main dia, guys. Red School tidak main-main ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke Ultron. Mungkin Ultron bisa yang tadi Ultron juga kan perasaan, guys. Ultron's bot, oh tadi bot, sekarang Ultronnya sudah. Kita lihat Ultron sebenarnya. Oh, dia ketembak kakinya. Berat, guys. Lawan Red School berat, guys. Ultron enggak bisa apa-apa, guys. Oke, reload. Nah, ini yang bahaya deh. Buat Red School ini bahaya, guys. Tapi Ultronnya enggak mau nge-charge. Wah, sayang sekali. Waktu Ultron serang, Ultron bahaya itu. Menang, guys. Dia ngeluarin jurus apa itu? Nembaknya pelan-pelan tapi sakit ya. Akhirnya terkalahkan juga si Red School. Oke, tadi Loki, sekarang Absolute Loki. Kita lihat Absolute Loki. Apakah emang ada gitu, guys? So far saya nonton di bioskop tahunya Loki doang. Emang ada Absolute Loki kah? Di film apanya, guys? Dibalikin lagi. Oh, dia mulai bisa ngeluarin es. Kita lihat. Oh, bukan es, bukan. Bikin harusnya ini bikin takut, tapi enggak takut, guys. Oh my god. Wah, bencana nih. Oke, dia mulai terbang. Oh, diterbangin. Kita lihat darahnya. Absolute Loki masih full. Grave-nya dikeluarin. Wah, bahaya, guys. Ultron mulai kewalahan melawan aku. Loki ketembak. Nah. Kalau ketembak baru ada damage, guys. Diangkat lagi. Tapi sayangnya enggak udah diangkat. Langsung dia ngeluarin jurus si graveyard-nya, guys, kuburan-kuburan. Tapi ini benar-benar pertarungan yang sangat slow ya. Kalau di film-film, di komik kan rusuh gitu. Ini slow motion, guys, slow motion. Bener-bener tidak terjadi apa-apa. Semuanya santuy. Kita lihat Absolute Loki ya. Oke, kita ambil saja pemenang Absolute Loki. Karena ini lama banget, guys. Oke, darahnya ini udah setengah Absolute Loki. Ya, sekitar 30%-an berkurang ya. Oke, lanjut ya. Sekarang ada Venom, guys. Venom, kita lihat Venom seperti apa wajahnya ini. Berhubung tidak ada topeng Venom, dia pakai topeng dinosaur. Cerita aja sih Venom, guys, cerita aja ya. Waduh, diadu. Wah, digigit, Mbak. Mbak, sama Venom digigit ya? Wah, bahaya nih sama. Kita lihat. Darahnya belum apa-apa, hampir setengah. Venom juga sama ya. Si Venom damage-nya gede, tapi pertahanannya nggak terlalu keras, guys. Kita lihat siapa menang. Absolute Loki atau Venom. Wah, sama-sama menghajar. Iya. Diangkat saja. Graveyard-nya lolos. Balas dendam, masih berusaha. Venom mendekati. Dan pemenangnya adalah Loki ternyata. Oke, berarti emang lemah pertahanan si Venom ya, meskipun serangannya mantap tadi. Juggernaut. Ada Juggernaut di sini. Palanya pakai apa dia? Oh, pakai ember, guys. Ya, Juggernaut. Klik. Widih, langsung lompat saja. Masih berusaha, tapi dia terbang-terbang sih Loki-nya, guys. Repot ini emang. Wah, bener-bener ini. Loh. Kemana dia, guys? Wah, jatuh ini pasti, guys. Ini pasti jatuh lah. Saya yakin dia jatuh atau nyangkut sekitar sini. Jatuh kayaknya. Ini. Kita bangunin dia, guys. Kena jurus ini apa, muter-muter itu. Ini jadi geraknya dia random, guys. Saya nggak bisa gerak ini. Gila, susah dideketin ternyata dia. Terbanting saja. Nah, ada kesempatan mukul, guys. Tapi kalau udah di atas susah ya. Beneran susah, guys, kalau udah di atas. Coba kita lihat darah dia. Ukurannya deket banget aslinya. Wah, parah dia, guys. Beneran. Oh my god. Oke. Coba kita begini. Jurus, semua jurus kita keluarin. Kemana lagi? Ini Loki-nya YOLO kita, guys, ya. Cuman kalau kita... Ini sakit juga dia, guys. Ukuran dia sakit juga, loh. Kalau kita YOLO ke depan, ya. Si Loki kita udah hampir mati, loh. Cuman kalau kita jaga jarak, bisa, ya. Mana dia? Menghilang, guys. Ini. Dan juga sama-sama sekarang, guys. Kita coba berusaha pakai Loki. Oh my god. Pukulan dia sakit berarti. Pemenangnya adalah tetap Loki ya. Beda-beda tipis darahnya, beda-beda tipis. Meskipun lumayan sengit, tapi masih boleh lah. Membuka Thanos mengalahkan dengan Loki. Thanos di sini ujung-ujung ya. Thanos muda, guys. Buset, Thanos muda.
badannya belum kekar kayak sekarang ya. Mantap, mantap, mantap. Mampu gak Thanos? Oh, jurus si Thanos itu listrik-listrik. Kita lihat, saya Loki darahnya udah hampir setengah. Wah, sakit sekali guys. Sini jago berantem guys si Thanos ya. Bukan cuma fisik doang, jurus listriknya juga pedih. Masih berusaha Thanos muda. Mampukah mengalahkan Grand Loki? Dekatin tim petir lagi. Masih dipepet. Wah, dibanting, dijauhin. Wah, sekarat guys. Loki sekarat guys. Ini bencana buat Loki guys. Oh my god. Mungkin itu petir yang sakit ya. Apalagi udah kena-kena kombonya. Sakit banget. Kena dua kali combo. Nah, lagi mati tuh si Grand Loki. Kita lihat Thanos darahnya masih 90% menang ya. Blue, wah dikeluarin saja petirnya untuk Loki. Dan Loki pun harus mengakui kehebatan Thanos muda. Dan terakhir guys, karena dia menang Thanos, dia harus menghadapi Galactus dengan kekuatan yang luar biasa mungkin ya, gede banget. Oh my god, ada hujan-hujan batu. Gak, pertanyaan gede-gede ini kadang-kadang susah guys pukul. Tuh, tenang-tenang doang. Waduh gila. Darahnya berkurang kah? Thanos belum berkurang ya Thanos. Galactus, gak bisa gerak dia guys. Injak. Langsung saja dilempar-lempar. Bola. Meteor. Wah, semua jurus kita keluarin guys. Oh my god. Oh my god, sakit ya. Gile, mungkin kita bisa menang. Kita spam guys, spam. Wah, gak bisa gerak lagi, tolong. Gila, buset. Wah, ini Thanos muda. Ini bisa nih. Kita menghasilkan banyak damage tadi di kaki aja ya. Ngepek gak pertanyaannya? Oh my god. GG sekali Galactus. Gila, jago juga sih Thanos kita. Bisa mati nih Galactus. Kita lihat. Darah kita udah setengah, kita lihat Galactus berapa. Ya ampun, baru 90%. Susah apa gerakin Galactus? Buset, tapi darah kita udah sekarat lagi. Bener-bener. Widih, gaya ey. YOLO, ampun. Ampun om. Iya. Guys, lihat guys. Udah. Kejang. Gege sekali ini anak bocil. Mati, Pak. Mas muda tidak mampu menghadapi Galactus. Jadi, untuk episode kali ini, pemenangnya adalah Galactus. Selamat untuk Galactus. Oke guys, buat kalian punya ide lagi kira-kira buat apa yang keren, yang seru, langsung aja komen di bawah. Raisa.